bicara tentang manusia, maka otomatis kita akan bicara tentang bagaimana kita berproses. Dan dalam proses itu ada yang namanya belajar. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang 3 hal penting bagaimana kita bisa belajar secara efektif. Rekan-rekan sekalian, sahabat Nurul dan Ilmi, otak manusia itu bisa menyimpan 10 sampai 100 terabyte informasi di dalam otaknya. Pakar neuroscience memperkirakan hal ini merupakan sebuah kemampuan luar biasa yang dimiliki otak manusia, bahkan melebihi kemampuan komputer dalam membaca data. Nah, namun fakta sebaliknya menunjukkan bahwa dengan kemampuan menyimpan data yang luar biasa itu, manusia itu kadang bisa melupakan. Terus melangkah, melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu. Tak melupakan hal-hal sederhana dengan apa yang dia lihat, apa yang pernah dia dengar, dan apa yang dia perhatikan. Ini kan menarik. Semestinya dengan kemampuan seperti itu kita bisa menyimpan banyak data. Nah, kemudian dilanjutkan. Ternyata kenapa kita bisa seperti itu? Barangkali kita belum memaksimalkan kemampuan kerja otak kita. Nih, bagi para pelajar atau siapapun saat ini yang sedang belajar, ada 3 hal penting terkait dengan cara belajar efektif. Yang pertama, tentu saja kita perlu mengulangi apa yang sudah kita pelajari. Mungkin di sekolah kita belajar, kemudian di rumah kita ulangi sejenak untuk memasukkan memori atau ingatan itu ke dalam data otak kita. Nah, di dalam otak kita ini ada semacam prosesor atau semacam hard disk yang akan memproses kemudian disimpan dalam otak kita untuk jangka waktu yang lama. Jadi, pakar neuroscience menyampaikan bagaimana caranya. Yang pertama itu tadi, mengulangi proses belajar kita. Setelah kita ulang, maka sejati akan membiasakan otak kita dan memudahkan informasi itu untuk kita panggil kembali. Oke, yang kedua, kita harus membangun suasana yang nyaman yang mendukung proses belajar itu sendiri. Makanya kadang-kadang kita lihat di sekolah-sekolah umum atau di sekolah-sekolah, ya pada umumnya dari SD sampai SMA bahkan sampai perkuliahan, itu mencoba untuk membangun suasana kelas yang nyaman, suasana kelas yang rileks, suasana kelas yang memacu kita itu bisa fokus lebih mudah, sehingga kita tidak mudah terdistraksi dengan aktivitas di luar sana. Contoh, lihat kalau anak SD sesuai dengan usia atau TK, maka di kelasnya dibuatlah warna-warni, ditempel lukisan, setelah itu ditempel dengan berbagai macam pernak-pernik yang sesuai dengan usia mereka. Meningkat dengan yang berikutnya, mulailah ditempel rumus-rumus matematika, peribahasa-peribahasa yang menunjukkan bahwa ada peningkatan kebutuhan. Nah, maka tingkat berikutnya lagi akan pindah juga. Saat SMA mungkin beda lagi suasana kelasnya. Jadi setelah kita belajar untuk mengulangi apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ingat, maka yang berikutnya adalah membuat suasana nyaman di tempat kita belajar. Dan tempat belajar bisa di mana saja. Jika kita nyamannya berada belajar di bawah pohon, ya sudah, kita harus mencari pohon kemudian kita belajar di bawah pohon. Ada yang suka belajar mungkin di dalam kamarnya, ya silakan belajar di dalam kamarnya. Mungkin ada juga yang suka belajar sambil nongkrong minum kopi, ya tidak ada salahnya. Yang penting tetap diperhatikan kira-kira kita punya uang atau tidak. Kalau untuk belajar sambil minum kopi di kafe, jangan-jangan nanti belajarnya nggak dapat, uangnya habis gitu. Oh no. Hanya kita yang paling tahu apa yang paling cocok dan paling nyaman buat kita dalam proses belajar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah membuat jadwal tetap sehingga itu memberikan konsistensi terhadap proses belajar kita. Lalu apakah konsisten itu harus dalam jangka waktu yang dekat atau rentang waktu yang dekat? Tidak juga, bisa dalam rentang waktu yang lama. Misal kalau yang cepat
dalam satu hari 1 jam, atau dalam satu hari kita belajar 3 kali, atau kalau memang tidak bisa satu hari 3 kali, kita bisa bikin belajarnya 3 kali dalam 1 pekan, atau kalau memang 1 pekan tidak bisa, 3 kali dalam 1 bulan. Intinya ada sebuah jadwal yang kita tetapkan untuk belajar, sehingga apa, ketika kita terbiasa konsisten dengan hal itu, maka itu kan membuat otak kita terpola, tersistemasi secara otomatis. Apabila waktunya datang, kita akan belajar. Nah, sehingga 3 hal ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk belajar secara efektif. Barangkali saya akan tambahkan 1 lagi. Jadi kalau 3 berarti plus 1. 3 plus 1 cara belajar itu. Yaitu tentukan tujuan dan hal apa yang ingin kita dapatkan dari apa yang kita pelajari. Sehingga kita punya effort lebih untuk belajar karena kita punya tujuan yang jelas. Misal, kalau kita tertarik dengan topik keuangan, tertarik dengan topik fisika, tertarik dengan topik biologi, maka kalau kita tahu tujuannya, oh saya pengen belajar fisika agar mengetahui misalnya, agar bisa menghitung berapa jarak dari titik A ke titik B jika di ini begini dan seterusnya. Atau kalau belajar biologi, kita pengen tahu unsur-unsur di dalam pohon atau unsur-unsur yang ada di dalam daun. Ya, semakin kita fokus pada tujuannya, maka akan semakin permudah apa yang kita pelajari, sehingga kita tahu, oh ini bagian penting, ini tidak penting. Sehingga kita akan membaca hal-hal penting saja, atau kita akan mempelajari hal-hal penting yang mendukung informasi yang ingin kita dapat. Nah, jadi saya ulangi, yang pertama, kita harus mengulangi apa yang kita pelajari. Jadi belajar itu tidak bisa hanya 1 kali belajar selesai. Yang kedua, kita harus, kok jadi lupa. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata kita belum terbiasa dengan hal ini. Yang pertama tadi kita mengulangi pelajaran. Yang kedua, kita membuat suasana nyaman dalam proses belajar. Kalau memang kita belajar sambil makan, belajar sambil bernyanyi, atau apapun itu, lakukanlah. Yang ketiga, membuat jadwal sehingga kita konsisten dan komit terhadap jadwal yang sudah kita buat. Apakah 1 jam 1 hari, atau 3 kali dalam 1 pekan, atau 3 kali dalam 1 bulan, sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki, sehingga kita terbiasa belajar secara. Yang keempat, plus satu ini adalah menentukan tujuan pokok dari kita belajar. Apa yang ingin kita tuju? Misal kalau Anda pengen belajar bernyanyi, maka fokus dengan tujuan Anda belajar bernyanyi itu pengen menyanyikan lagu apa. Mungkin bisa dimulai dari itu dulu. Saya ingin mempelajari lagu A. Pelajari itu sampai selesai, sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Mudah-mudahan ya tujuan kita belajar bisa tercapai. Barangkali demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat, dan kritik dan saran boleh disampaikan melalui komentar yang ada di dalam YouTube kami. Semoga ke depan kita akan punya topik-topik menarik, topik-topik yang lebih baik, yang bisa berguna bagi rekan-rekan Nurul dan Ilmi. Salam semangat! Nurul TV.